Gak bujuk, nipu aku apa bengkok kayak gini, nipu aku apa toge apa bengkok kayak gini. Lu ngapain bang? Kakek nanya lu ngeliat gue lu bikin pagar. Ya bang, cuma nanya doang, marah-marah mulu. Lu mah jangan kebangetan banget jadi orang lu. Sekolah tinggi-tinggi, masih nanya aja lu mah jangan. Suah banget tuh marah-marah mulu sama gua, belum naik tuh pagar gua acak-acak lagi sama gua, yarin aja yarin. Ya, terima mang kecamatan yuk. TP. Ngapain tuh deh marah-marahin gua lu? Ya, ya sekarang ada bapak sama gua. Ya, ya, benar. Ya, woi, aduh, gua nakal nggak ada yang semongga. Suruh ini kagak mau, suruh itu kagak mau. Suruh nyuduh kopi juga gak mau. Ada semangka, ponakan. Awas tuh besok-besok lu. Tugas banget lagi nih. Dia tadi kalian lewat mangsa lagi. Kontrakan kagak ada orang lagi. Tep. Apa nih bang? Punya rokok ya bang lagi? Aduh kalau punya bang, kan ente tahu kan yang gak ngerokok. Bagaimana sih jadi laki? Aduh malu tuh mau kumis. Ini gua ada 2.000 tuh buat lu tuh. Bang Tijo sama Bang Dawi lagi ngapain? Ini Bang Dawi maafin Bang Tijo. Enak aja lu bang memutar balikan fakta. Ini sih duit gua balikin. Enak aja lu. Emang Neng Nopo mau kemana? Mau ke rumahnya Bang Reza. Oh mau ke rumah Bang Reza. Ayo tuh bareng, abang juga mau ke rumah Bang Reza. Terus gue gimana? Nah itu mau terserah lu bang. Udah Bang Tijo di sini aja jagain kampung. Biar kampung kita ini gak ada yang buang sampah sembarangan. Gila sampai kasih gua. Gimana kabar warganya? Oh ya udah nanti kalian bareng aja sama abang. Assalamualaikum. Salam. Aduh ya, kabar ya. Baik. Ada apa nih? Ini gue mau nganterin si Nova. Kalau gue mau kesini mau main aja, mau ngopi. Nova, sini lah, masuk. Lu masuk. Ini dia mau minta anterin ke kecamatan. Oh, mau minta anterin ke kecamatan? Iya. Emang mau ada apa nih ke kecamatan? Gue belum tahu nih, Nova mau ngapain ke kecamatan. Ya. Apaan? Ya. Ayolah. Ah, mau udah keren, itu mau kecamatan. Dia emang gue ngajak lu. Wah, parah amat lu. Rambut udah rambut klimis, dengkul sobek. Udah keren begini. Di. Ayo. Malu aja gue bawanya kayak bolu. Parah amat tuh jalu. Yaudah dah, sekalian kita berempat aja sekalian ke kecamatan. Ayo Cak. Yaudah, gue naruh peci dulu bentar ya. Yaudah, gue tungguin. Ini ngapa lagi ngapain? Mau ke kecamatan. Ngapain? Mau ke bekas. Ya, kecamatan gitu ke kau. Nah, mau dikemanain bang? Hah? Masa lalu itu neng Nova, gampang, bisa datur tuh mah. Sudah ya, kemarin-marin tadi gue denger si Kisut lagi ngomelin cewek itu, parah banget. Mama lu. Buka udah kayak kulit singkong juga. Ada, lu bro. Ayo, ubur panas gue, ntar kejemur hitam gue. Kapan lagi gue aja, mau di kebun dulu. Udah! Buset dia lagi aja! Udah! Buset, siang-siang tidur! Marah-marah mulu kayak nenek-nenek! Haha gua! Bodo amat! Merte! Anak muda! Ini Merte! Udah mau kemana ini? Ini Pak RT, saya mau ke rumah Pak RT ini justru. Saya mau ke kecamatan. Masalah apa nih bang? Si Nova mau ngurusin berkas, si Balur mau ngurusin KTP dia. Itu yang nggak jelas KTP-nya. Balur kenapa KTP-nya? KTP saya yang kurang. Masih punya Pak RT nggak tahu? Oh yang itu yang iya yang jenis kelamin ya bang ya? Iya Pak RT. Sekarang begini aja, ke rumah Pak RW minta direkomendasi aja dulu. Ya siap, makasih. Makasih Pak RT ya. Oke siap.
udah sebulan aja sana bertiga dah. Oh, gue jalan sore aja. Iya, gue udah. Emang ngurusin notaro di sini. Iya, ya tadi aja ya. Iya, ntar gue nyusul. Iya. Gue lagi puyeng panggil-panggil mulu. Ini kantor apa? Kantor. Mana lagi? Mana dingin ya dong? Kamu cuma kalah jam main ini ya? Buset. Kebun mana dingin ya? Mau puru ya? Gue mau tinggal di sini ya. Sampai sana. Gue mau kesana. Gue mau kebun. Meter. Bisa ngomong. Bisa ngomong. Bisa sih? Sini aja lu. Tuh ada tulisan dilarang berisik. Permisi. Tapi siapa ya? Sama pecah lama. Bapak silakan ke atas aja. Sebelum ruangan pertama. Pinjam aja ke sini. Ya barang-barang lu sini. Yang tadi mengurus bekas-bekas ikut saya. Lu mau apa? Lu mau ke atas. Dewa. Kecamatan mana? Kosong banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, kecamatan sini Mas Sultan. Sudah Mas? Iya, Mbak. Alhamdulillah sehat, Mbak. Ayo. Iya, Pak. Bang Bahrum, ada perlu apa tumben di sini, Bang Bahrum? Ini, Pak, saya mau mengurus KTP saya, Pak. Jenis kelaminnya perempuan. Oh, emang jenis kelamin Bang Bahrul udah berbeda? Bukan Pak, jenis kelaminnya perempuan, bukannya berbeda. Oh, maksudnya jenis kelaminnya yang salah. Coba lihat. Begitu Pak, kalau ini Pak. Waduh, kok bisa begini? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin Bang Bahrul? Ini Pak, saya dulu kemarin kebaikan pegawaian Pak, jadi ya nggak bisa kemari Pak. Oh, coba nanti Bang Bahrul ke bagian pelayanan untuk direvisi atau diperbaiki gitu Bang Bahrul. Oh begitu ya. Pak ya. Oh nanti iya. Nanti saya itu nah laporan lah kalau ada kesalahan kecamatan. Nah begitu Bang Bahrul. Oh, ya. Ya, terima kasih Pak Camat. Waktunya buat saya mau balik dulu ke camat ya. Lah, Bang Bahrul nggak minum dulu? Enggak usah Pak Camat. Ya udah kalau begitu, Bang Bahrul. Ya Pak Camat, saya pamit dulu. Terima kasih Pak Camat. Ya udah. Waktunya. Bang Bahrul, ya. Assalamualaikum Pak Camat. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Panas udah,
udah jangan panas. Di situ dulu kayaknya baru mau jalan. Bang udah di. Aja ya. Udah ya bentaran lah jangan lama-lama lu ya. Di gua di sini ya. Cepat ya, lu kok enggak ada yang begitu aja. Abur orang. Eh, anak sih. Di lewer benar. Iya. Dorong. Satu. Yelah nih KTP muka doang kayak Beri Prima, jenisnya kelaminnya perempuan, mana gua mau ngelamar jadi direktur lagi. Yelah bang, lo ngapain tuh muka dengkul sikut pada di pengkerut begitu kayak kulit kelapa. Udah aja lu bare-bare ngomong, sering gua kopi kira aja, aduh pusing aja. Oh gak amat, nih gua ke balai warga bikin aja sono sendiri. Nah, jangan kenapa... suruh bikin kopi kagak mau, udah gue bikin sendiri lah. Set dah ini kampus sepi amat, kayak negara Wuhan. Dah ini ke TP ini. Namanya Abdul Balul. Jenis kelaminnya perempuan. Udah kayak banci bas betot ini. Aduh ini ke TP. Gua kantengin dulu dah. Tahu gua laporin Pak RT dah. Halo, A, lu di mana? Gua di depan rumah aja nih. Yaudah gue langsung ke balai warga ya. Gue pergi dulu deh. Woi, udah pada ngopi belum? Ngopi apa ngopi? Ini rumput enak ini kayak kopi. Enak banget ya, nikmat. Nah, langsung gue mbak, wah KTP gue taruh sini tadi. Nah, mana KTP ya? Yailah KTP, sungguh malang nasib lu. Tadi kita ngobrol bareng, sekarang udah gak ada.